Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, saya kan baru menikah. Untuk menjadi suami yang baik di dalam keluarga bagaimana? Wah, itu panjang ceritanya. Ini udah mau selesai acaranya. Gimana ya? Belajar aja deh ya. Pokoknya mah harus tahu, yang namanya sakinah itu tidak datang dari istri, tidak datang dari suami, tidak datang dari harta, tidak datang dari siapapun, kecuali hanya datang dari Allah. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Silau. Ya. Nah, jadi kata kuncinya harus ke Allah. Dan harus yang mau bikin enak di hati ya. Ada empat kuncinya. Satu, bahwa rumah tangga itu bisa sakinah kalau rumah tangga ini paham kebenaran. Jadi cari terus ilmu amanu. Karena kalau gak paham kebenaran, ngarang. Solusinya tuh ngarang. Padahal sudah ada petunjuknya lewat Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, wa'amilu sholihat. Jadi rumah tangga ini adalah amal soleh. Beramal, kelebihannya disyukuri, jadi amal. Kekurangannya disabari, jadi amal. Jadi jangan ngarep. Dan kunci amal itu dua. Niatnya ikhlas, caranya benar. Mau bahagia punya istri? Mau gak? Jawab hadirin. Kalau mau, mau. Kalau enggak ya. Mau. Jangan banyak berharap. Jadi suami mah jangan ngarep-ngarep pintu dibuka. Nah, kita bawa kunci sendiri ya. Kalau enggak bawa linggis sekalian. Makin banyak berharap, makin banyak kecewa. Cika tubuh senyum. Kita aja yang senyum. Dia enggak nyiapin air hangat, bawa termos sendiri. Pokoknya mas, seminimal mungkin bergantung ke istri. Lakukan yang terbaik. Itu. WA enggak dibalas, enggak apa-apa. Kalau nunggu-nunggu capek, katakan segalanya ada waktunya. Gitu. Makin banyak berharap tuh makin banyak luka. Nah, kalau kitanya nyaman dengan diri kita, itu pendamping hidup tuh nyaman. Kenapa bisa nyaman? Karena kita tidak banyak berharap dari makhluk untuk kepentingan pribadi. Kalaupun mau berharap dari istri, harapkanlah istri jadi orang yang lebih mencintai Allah daripada kita. Gitu. Jarang jengkel nanti ya. Tenang. Kalau sama istri mah tenang. Kenapa? Karena wanita itu suka kurang jelas. Itu intinya ya. Diam. Maaf Ahwat. Yang udah tahu jangan jawab ya. Karena ini pertanyaan klise. Bu Ahwat, kalau dikejar anjing mau bagaimana? Jawab. Lari. Kalau Ahwat dengan lari, Ahwat dengan anjing kalau lari cepetan mana? Nah gitu ya. Jadi suka bicara dulu, udah gitu bingung dengan omongannya sendiri, udah gitu ketawa sendiri. Itu dilihat masih ketawa kan. Kalau dikejar anjing bagaimana? Lari. Kalau Ahwat dengan anjing lari cepetan mana? Anjing. Dia mikir sini. Dia ketawa. Nah lelaki mah gak boleh jengkel pak. Relax. Itu rahasianya. Shh, serius nih. Saya berpengalaman. Jangan terpancing. Jangan mudah jengkel. Jangan mudah marah. Tenang. Cool katanya gitu. Cool. Tenang. Ibu-ibu. Shh, bu. Bu, apakah mau punya suami yang jujur? Dengar ya, mau ya. Apakah siap kalau suami mengatakan yang sejujurnya? Nah, cepat ya jadi perubahannya tuh ya. Makanya udah rileks weh. Nah, lelaki bagian serba salah, Pak. Tenang. Lagi ngaca gini, "Pah, lihat, Pak. Kenapa Bu? Lihat Ibu pakai baju ini kelihatannya lebih langsing ya Pak ya?" "Oh iya Bu, lebih langsing." "Hah? Berarti kemarin gendut dong." "Salah."
Rilek, tenang. Udah bakal kayak gitu. Pak, ini liburan gimana dong? Ini kan liburan. Ayo kita pergi. Kemana dong, Pak? Ke puncak ya, Bu, yuk. Gak mau, dingin, macet, gak nyampe-nyampe, keburu beku. Ya, kalau gitu kita ke kebun binatang aja. Gak mau, kebun binatang mah kayak cendol, lebih banyak orang daripada binatangnya. Atuh, Bu, ya udahlah, kita di rumah aja, masak yang enak sambil rileks. Ih, dasar suami gak ngemodal. Salah we. Tetep we salah, Pak. Biasa we. Senyum. Ini penting, Dek, ya. Shh, dengerin, Dek. Yang mana tadi, Teh? Rileks. Mau masak juga, maaf ya, ini contohnya berulang. Pak, mau dimasakin apa, Pak? Sok, saya mau masak spesial buat Bapak. Ayo deh, sekali-kali masakin opor ayam spesial. Ayam tuh mahal, Pak. Yang gampang atuh pula, karedok aja. Papa kan mencret. Salah. Atuh, Bu, daripada riweuh begini mah ke warteg gue, yang gampang beli yang udah jadi. Berarti masakan Mama gak enak ya. Dan semuanya salah, Pak. Rilek, rilek. Apalagi kalau ke undangan ya, saya kasih tahu deh ya. Wah, jaga pandangan. Semua orang dandan. Yang halal cuman istrimu, Pak. Siap, Bu, siap. Sampai di undangan. Kenapa Papa ngeliatin perempuan itu terus, ha? Enggak sengaja atuh, Bu. Enggak sengaja tapi sering kan mau lihat. Emang dia sama saya cakepan mana, Pak? Atuh, Bu, cakepan ibu. Bohong. Enggak percaya, Pak. Jujur. Kalau jujur sih memang dia. Apa toh? Semuanya salah, Pak. Makanya ini dengar ya, Dek ya. Mumpung baru nikahnya. Banyak tobat. Cuman itu obatnya. Ampun ya Allah, ampun. Ini teh buah dosa. Jadi dosa ngomongin perempuan. Terima kasih. Kalau istri mah sama suami mah enggak usah banyak mikir, ya. Sing ridho ya. Tuh kan, enak gitu, salah lagi. Kata kuncinya mah jangan menuhankan makhluk. Jangan harap dan takut ke makhluk. Itu kata kuncinya. Kalau sudah terdominasi harapnya dan takutnya, gak ada bahagia. Sakinah itu kalau khauf dan rojanya hanya ke Allah subhanahu wa ta'ala. Tenanglah, keputusan itu bukan kata orang. Orang mau ngomong apa aja, tetap Allah yang menentukan.